apa ada desak-desakan dorong-dorongan gitu ya. Semakin lama kemudian teman saya keluar dengan komen yang ayo cepat, jadi kan mampu saya buat ayo komen kamu mana nggak ada, jadi saya lebih mengeraskan suara saya, bapak ibu ayo cepat keluar tempat dengan tenang. Akhirnya yang di belakang jadi semua panik, sedangkan saya semua di belakang belum berada di sessionnya masing-masing, jadinya saya tidak bisa memberikan komen dengan benar kepada penumpang dan menjaga stasiunnya, emergency seatnya masing-masing. Jadi ada beberapa penumpang yang membuka jendela daratnya. Ada yang saya lihat adalah kecil.